keluar tengah perjalanan, malaikat maut mengambil nyawa dia. Bila malaikat maut ambil nyawa, roh akan ada di tangan malaikat maut. Tuan-tuan tak payah risau, semua orang akan tengok muka malaikat maut. Semua orang. Kalau mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, malaikat maut datang dalam keadaan yang berseri-seri. Tapi kalau mati dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah, malaikat maut datang dalam keadaan wajah yang bengis. Roh saya dan tuan-tuan akan berada di tangan malaikat maut. Macam mana? Nanti semua orang akan tengok. Tak payah takut, tak payah tergesa-gesa.